berlari ke acara seremonial di mana ada penyerahan piala dan medali buat para peserta Serpong City U8. Sayang sekali hanya Selasa kalah selisih gol dari ESA. Ini peserta plate sudah diumumkan untuk U8. Iya itu, tapi kita udah nggak bisa dapat. Nggak bisa dapat. Udah penuh. Oh, betul ya ya. Sayang sekali setelah berusaha dengan sangat keras dan Serpong City U8 memiliki peringkat kedua jadi juara dua dan hanya kalah selisih gol dari ESA. They got 4 wins and 1 draw. Actually 3 wins and 2 draws. Abi, Rehan. Menangnya ESA, Euro, Soccer Academy. Yeah.
Bendera Serpong City-nya mana? Luar biasa penampilan Serpong City di kejuaraan kali ini, menjadi juara bersama. Skornya, poinnya akhirnya sama dengan ISA, tapi sayang mereka kalah selisih gol. Yeay! Luar biasa. Selamat. Mana coba lihat itu ya bang, coba lihat. CUKI Bangkok dapat silver ya, jadi juara dua ya. Karena kalah sedikit aja, kalah selisih gol aja. Obama ini juaranya. SA yang bermain tadi imbang dengan Serpong City, mereka menjadi juara. Luar biasa. Ya. Kita juara bersama. Juara dua jadinya sayang. Suasana akhir penyerahan hadiah Agam tim Serpong City U8 berhasil menjadi juara kedua walaupun poinnya sama dengan juara satu ISA. Pap, ayo pap, foto. Sini. Berakhir perjalanan Serpong City Soccer School di CUKI Cup 2019. Mereka sudah bermain dengan sangat bagus. Mereka sudah bermain dengan sepenuh tenaga, dengan sekuat semangat mereka, dengan sepenuh jiwa mereka. Tapi sayang, keberuntungan belum berada di Serpong City Soccer School 8. Karena apa? Karena mereka hanya kalah selisih gol saja. Karena poin mereka dengan juara bertahan sekaligus juara satu di CUKI Cup 2019 ini hanya dikalahkan dengan selisih gol. Mereka berhasil menahan imbang ISA di pertandingan terakhir dan menumbangkan CUKI tuan rumah. Oke guys, terima kasih atas semua dukungannya. Tetap dukung Serpong City Soccer School di pertandingan berikutnya. Sampai ketemu lagi. See you guys. Ini Coach Dani. Kita akan interview gimana Coach? Anak-anak interview lagi. Oke. Bagaimana pertandingan anak-anak Coach? Ya, puji syukur pertama kita wajib bersyukur ya. Anak-anak diberi luar biasa anugerah, kita dapat juara satu gitu kan. Kita cuma beda selisih, kalah selisih gol saja, selisih gol, poin kita sama ya kan. Tapi dibalik itu semua, thank you buat papa mama, parent semuanya udah support. Mantap ya kan, tetap support anak-anak, tetap jaga anak-anak kita biar tambah semangat. Semangat Serpong bisa. Asik, thank you. Oke, ini dia kan orang tua bersemangat. Sini dong, reporter. Sini, lihat situ semua. Ayo, lihat sini semua. Ayo, minta. Nih. Ayo, lihat. Ayo, foto. Oke.
Hahaha.